sosok Mayor Teddy kini tengah jadi perbincangan publik. Ajudan Prabowo Subianto ini banyak digandrungi masyarakat Indonesia. Mayor Teddy, lengkapnya Teddy Indrawijaya, merupakan seorang perwira TNI yang tergabung dalam Komando Pasukan Khusus alias Kopassus. Ia merupakan alumni dari SMA Taruna Nusantara Magelang, Jawa Tengah. Setelah menyelesaikan pendidikan di SMA, Teddy melanjutkan studinya di Akademi Militer dan berhasil lulus pada tahun 2011. Pesona Mayor Teddy semakin ditingkatkan oleh kegagahan seragamnya yang memesona. Tidak heran banyak yang memuja Mayor Teddy meskipun disayangkan bahwa ia memilih tidak aktif di media sosial. Bahkan ia sengaja memprivate akun Instagramnya sejak videonya menggendong wanita yang pingsan viral di media sosial. Kendati demikian, tampaknya penggemar tak habis cara untuk mengikuti aktivitas dan video-video terbaru Mayor Teddy. Seperti baru-baru ini, Mayor Teddy terlihat menyambut kedatangan rekannya, Randy, sekeluarga. Dengan ramah, Mayor Teddy langsung mengajak anak-anak untuk berkeliling rumahnya. Halaman rumah Mayor Teddy pun gak kalah jadi sorotan. Mayor Teddy rupanya memiliki beberapa peliharaan burung. Ia juga memiliki kolam berisi banyak ikan koi. Kemudian, Mayor Teddy juga memperlihatkan trofi serta barang-barang koleksinya di rumah. Penampakan rumah Mayor Teddy pun disebut-sebut mewah dan luas. Cara Mayor Teddy saat ngomong anak-anak Randy ini juga dinilai menunjukkan sisi lainnya yang penyayang. Gimana menurutmu Sobri? Tulis di kolom komentar.